bekas rakan sepasukan David De Gea, David Raiola tunjuk minat sertai Kedah Darul Aman FC. Dengan jendela perpindahan hanya akan dibuka pada Julai akan datang, pihak pengurusan pastinya akan mencari penyelesaian terbaik untuk mencari pemain terbaik dengan rekod cemerlang. Bekas tonggak kelab Liga 1 Thailand, Port FC, David Raiola mengumumkan pada Sabtu yang dia akan meninggalkan kelab itu selepas menabur bakti selama 8 tahun di skuad Klong Toi Lions itu. Dalam satu perkongsian di laman Insta Story milik pemain berusia 33 tahun itu, Raiola memuat naik semula hantaran dari laman penyokong yang mengajaknya ke Darul Aman. Hantaran semulanya itu seolah-olah menunjukkan minat terhadap skuad bimbingan Nafuzi. Raiola bukan nama asing dalam Liga Thailand, berikutan pemain dari Sepanyol itu sudah mula menjejak di bumi Thailand pada 2014 dan selain Port FC, Buriram United juga pernah menggunakan idmat bek tengah terbabit. Tanda harga Raiola mencecah 1.39 juta ringgit tidaklah semahal seperti William Lira yang bernilai 2.1 juta ringgit dan berkemungkinan Kedah berkemampuan untuk membawanya masuk pada jendela perpindahan kedua nanti. Bukan sahaja berpengalaman dalam lanskap bola sepak Asia Tenggara, Raiola diam-diam juga pernah menjadi rakan pasukan penjaga gol berpengalaman Manchester United, David De Gea. Pemain yang memulakan kerjayanya di Deportivo La Coruña itu pernah bermain bersama De Gea ketika mewakili Sepanyol pada Piala Dunia bawah 17 yang menyaksikan pasukan mereka dinobatkan naik juara kejohanan berkenaan. Dengan kejayaannya di peringkat antarabangsa, Raiola juga memiliki Piala Thai League Cup bersama Buriram United pada 2014 dan Thai FA Cup 2014 dengan Port FC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.